bersama buku Wiff and Clean. Ikuti aku ya. Ada 3 seri buku Wiff and Clean, yaitu alfabet, angka, dan hijaiyah. Yuk kita mulai belajar. Kita bisa dengan menebalkan huruf. Jadi, buku ini membantu anak dalam mengenali objek, huruf, angka, dan masih banyak lagi. Di buku ini juga tidak perlu khawatir jika salah menulis, karena dapat dihapus kembali dan juga anti air atau waterproof. Dapetin sekarang juga ya, jangan sampai kehabisan. Dadah. Hus, udah sih jangan ngomong kayak gitu. Tapi piye iki mal? Aku takut deh. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Besok aja lagi kita cari toko mainannya. Kenapa gerak-gerak sendiri pohon bambunya ya? Eza, benar enggak sih jalannya? Ya, It, benar kok. Ini kan aku lihat peta dari HP-ku. Kita nggak nyasar kan, Za? Nggak kok, Mal. Aku dari peta yang aku lihat, kita terus aja dulu. Gimana, Za? Benar kita lewat jalan ini? Iya sih, benar. Kalau aku lihat dari peta yang ada di aplikasi HP-ku, Mal. Tapi ini kok jalannya malah ke sawah-sawah sih, Za? Duh, nyasar kali kita, Za. Tapi kalau dari peta yang aku lihat, kita masih lurus terus aja, Tan. Yaudah, kalau kamu yakin jalannya benar, kita lanjutin aja, Za. Yowes, kita jalan lagi yuk. Udah malam ini. Mau, Za. Kenapa kita ke kuburan ini, Za? Aku juga nggak tahu, It. Za, kita berhenti dulu. Iya, Mal. Kamu beneran, kita jalannya lewat sini. Tahu nih si Mauza, lihatnya salah kali Kang Muza. Ya, aku juga nggak ngerti, Tan. Tapi ini arahnya memang begini. Duh, jangan-jangan kamu diarahin sama hantu lagi, Za. Gimana dong ini? Nah, bisa jadi tuh, It. Hus, udah sih, jangan ngomong kayak gitu. Tapi piye iki, Mal. Takut deh. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Besok aja lagi kita cari toko mainannya. Kenapa gerak-gerak sendiri pohon bambunya ya? Jangan-jangan itu setan. Wah, setan. Tunggu, cu. Mau kemana? Jangan takut, saya bukan hantu. Loh. Tunggu. Zaitan. Duh, Mal, apaan lagi sih? Ayo cepet kabur. Sebentar, itu bukan hantu. Apa? Itu bukan hantu, teman-teman. Cuma kakek-kakek. Iya, saya bukan hantu kok. Walah, mbah. Aku kirain tadi hantu sih mbahnya. Aduh, lega. Kirain hantu tadi. Saya ini penjaga makam sini. Memang kalian mau kemana toh? Oh, ini mbah. Kita mau ke toko mainan tradisional. Kira-kira mbah tahu nggak tempatnya? Walah, toko mainan tradisional toh. Kalian lurus lagi aja. Nanti ada perempatan belok kanan, nanti ketemu deh. Tuh kan benar, tinggal lurus dikit lagi tadi. Harusnya kalian gak usah lewat sini, kalau udah gelap, mending lewat jalan sana aja. Oh, iya pak, soalnya tadi kita ngikutin peta dari aplikasi di HP teman saya. Oh, lagi itu toh, hehehe, si mbah gak paham kalau HP maklum wong tua. Ya wes mbah, kita mau jalan lagi ya mbah, terima kasih. Oke, hati-hati di jalan ya. Terima kasih mbah.
hari libur, jadi terserah aku mau bangun jam berapa. Sebentar lagi aku makan biskuit. Anak-anak, ibu pulang. Halo teman-teman, sekarang ada serial terbaru loh. Namanya Hai Nana. Kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Hai teman-teman,